Banyak cara yang dilakukan warga untuk merayakan kedatangan bulan Syawal seusai perayaan Idul Fitri. Dan salah satunya warga di Magelang, Jawa Tengah, mereka menggelar grebek ketupat. Dan uniknya di dalam grebek yang akan diambil warga tersebut bukan berisi nasi, melainkan uang. Tradisi grebek ketupat ini merupakan puncak perayaan Lebaran yang digelar warga di Dusun Dawung, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Sebelum diperebutkan warga, gunungan ketupat berisi uang tersebut terlebih dahulu diarak keliling desa, selanjutnya dibawa ke tengah desa untuk diperebutkan. Dan beginilah suasana saat ratusan warga yang antusias mengikuti grebek ketupat. Secara beramai-ramai, mereka mencoba meraih serta memperebutkan sebanyak-banyaknya ketupat yang berada di gunungan. Mereka rela berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan ketupat yang berisi uang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk simbol kebersamaan antar warga, serta mengakui kesalahan masing-masing dan dilebur dengan balutan saling maaf-memaafkan. Dari Magelang, Puji Hartono memberitakan.